Nah, ini tenda dari ayah yang aku bilang. Cup, kenapa Cup senyum-senyum? Yuk Cup, kita pasang dulu tendanya. Siap Kak Dit. Dit, kamu bisa pasang tendanya? Enggak sih Den, ini tenda baru dari ayah, belum pernah dipakai. Coba aja dulu Kak, namanya juga berusaha. Manusia kan wajib berusaha Kak Dit. Kan kalau usaha itu namanya ikhtiar. Terus kalau misalnya... Pak Haji kan Cup, tapi kan Pak Haji lagi gak ada di sini. Nah Cup, kamu pegang tiang penyangganya ya. Kak Adit sama Kak Denis yang pasang tendanya. Oke Kak. Sini, Ucup bantu juga Kak pasang tendanya. Maafin Ucup ya Kak Adit. Ucup udah gak sabar nih mau kemah. Ucup, Ucup. Tumben-tumbenan ya Sopo, Bunda suruh kita cari jagung. Iya bos, tumben. Tumben apanya emang? Tumben bos, Bunda bikin kue jagung. Eleh, mamun. Makanan aja. Satu, dua, tiga, tarik. Dikit lagi berdiri tendanya Kak. Iya, tarik lagi Dit. Oke, tapi pelan-pelan. Jangan terlalu kencang. Masukin ujung tendanya ke tiang penyangganya. Tarik! Tarik! Terus! Gagal lagi. Susah juga ya pasang tendanya Kak Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Sopo, cepet turunin jagungnya. Iya bos. Kalian mau ngapain toh? Kok ada tenda segala di halaman rumah? Ini Bang Jarwo, kita mau camping malam ini di sini. Tapi tendanya dari tadi susah didiriin. Kamu boleh ikutan camping nggak? Iya boleh Bang Jarwo. Tapi ini tendanya susah banget didiriin Bang. Kalian ini cuma pasang tenda begini aja nggak bisa. Nih lihat ahlinya. Bos bisa. Pakai nanya kamu siapa? Harusnya seperti ini. Kalau pasang penyangganya sudah dipasang, baru tiangnya. Terus kain tendanya. Kayak gini nih loh. Mau dibantuin gak bos? Wes, gak usah. Aku bisa sendiri. Sakit bos. Gak usah nanya Sopo. Jagungnya sudah datang ya. Makasih ya Bang Sopo, Bang Jarwo. Sama-sama Bun. Iya Bun. Ini rencananya anak-anak mau camping malam ini di pekarangan. Nah, kalau ada jagung bakar kan jadi lebih seru. Loh, tapi kok tendanya belum berdiri juga? Bang Jarwo aja gak bisa. Apa deh? Ada buku petunjuknya? Iya, ini bukunya. Ketinggalan tadi di karus tendanya. Wah, ternyata ada buku petunjuknya. Pantesan dari tadi kita susah diriin tendanya. Sebetulnya aku sendiri bisa kok. Cuma ya itu. Itu apa Bang Jarwo? Ya itu. Saya enggak tahu mulainya dari mana. Walah, Bang Jarwo. Kalau kata Pak Haji nih ya, sebelum melakukan apa-apa, kita itu harus tahu dulu. Wis. Deh, Pak Haji lagi ke kelurahan. Ada urusan. Ya udah, begini aja. Anak-anak sama Bang Jarwo pasang lagi tendanya berdasarkan buku petunjuk. Nanti Bunda sama Adil siapin jagung bakarnya ya. Oh iya, Bang Sopo, tolong bawain jagung bakarnya ke dapur ya. Iya, Bun. Oh. Pokoknya nanti Bunda akan buatin jagung bakar yang paling enak deh buat kalian. Yeay, asik. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah berdiri ya tendanya. Maaf ya, Ayah nggak bisa ikutan bantuin. Ayah banyak urusan di kantor. Iya, nggak apa-apa kok ya. Udah dibantuin sama Bang Sopo sama Bang Jarwo. Enak banget nih. Iya, enak banget nih. Iya, Del. Sabar dong. Kan masih panas jagungnya. Wah, Bang Jarwo udah ngantuk aja. Iya, Bun. Boleh enggak nih Bang Jarwo ngerasain tendanya? Loh, Bang Jarwo enggak makan dulu jagung bakarnya? Walah, kok Adil duluan? Ucup juga mau masuk ke tenda. Adit juga. Sopo juga mau. Loh, Bik, lihat kok. Aku yang ngantuk, malah kalian yang masuk ke tenda. Wes, aku juga ikutan lah. Bang Jarwo. Gak mau ngalah sama anak-anak. Namanya juga Bang Jarwo ya. Duh, Bang Jarwo geser dikit dong. Gimana mau geser tuh? Uang ini sama badannya udah ngabisin tempat kok. Iya, Del. Kak Adit juga kejepit. Tendanya kekecilan, Kak Adit. Geseran lagi, Cuk. Geser. Ayo beranjak dan berhenti. Cerita warnai dunia, kita bersama-sama.